waktu lompat turun malah nginjek kaki lawan. Langsung krek. Ah ini. Ini contoh ini. Ini namanya gurih. Tahu gurih? Tahu. Apa? Enak. Aduh, bau sudah berapa lama? Iya, ini kurang lebih ya 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tiawan, MCO Massage Cerularga. Kali ini MCO dapat pasien dari Tasik. Pangandaran. Ini dengan Mas Nah, tadi yang cedera lutut dan paha tadi, ini mengalami cedera bahu. Mas Itna Watokna. Ini cedera bahu sudah berapa lama? Iya, ini kurang lebih ya 3 tahun. Tolong tahun, Mbak. Ini istrinya ini waduh, perhatian banget ini, diantar ke sini. Jadi ini ada bawa istrinya. Jadi 3 tahun mengalami cedera bahu. Coba ini, diangkat. Ini gak bisa ya? Ini gak bisa ya? Mentok ya? Coba yang kiri. Ini ya, inilah namanya cedera. Inilah namanya cedera. Ya, cedera dikarenakan main volley. Banyakan main volley. Sakit ya? Sakit. Ini kalau nggak sakit ya nggak apa-apa, tapi ini bener ya? Bener. Cek lagi, ini untuk menegaskan aja. Ini kan nggak apa-apa, kaget aja ya. Tapi kalau ini kan nggak kaget. Ini nggak apa-apa kan? Tapi yang ini? Apalagi ini ya? Ya inilah contoh ya. Jadi itu juga ini ada pemain pro liga itu ya, itu nanti juga korban itu ya. Ini Mas apa namanya? Rio. Mas Rio. Mas Rio juga. Rio ya. Rio. Satria. Jastro itu apa? Jastro itu senior aku. Oh seniornya. Oh bukan ya. Ini Satrio. Tak kira Jastro. Ini sakit. Betul ya? Betul Pak. Nah ini nanti ini juga atlet terkam dari Pangandaran itu atlet ya terkam juga. Tapi kebanyakan teman BNI kemarin ya? Bang Jateng. Oke. Okay. Kita tegap. Halo. Halo. Ini? Iya. Masya Allah. Sakit ya? Sakit. Ingatlah sakit ini kalau main kamu ya. Kalau kamu main di full seperti ini. Ini belum apa-apa. Sakit kan? Sakit banget. Cuma loro ini, enggak sakit. Tahu loro enggak? Tahu. Oh, tahu. Oke. Okay. Nih, sakit enggak nih? Cuma gendol, Mas. Ini? Inilah teman-teman semua. Ini yang adit tarkam-tarkam yang difrosir ini mengalami cedera ini. Jangan ya, jangan difrosir, dibetulkan dulu. Ya, karena ini akan bermasalah, nanti enggak bisa maksimal. Halo. Halo. Ya, Bang sakit. Ini enggak bisa dengan gini, Mas. Ingat-ingat sakitnya. Ya. Ingat-ingat ya. Ingat. Awas nanti kalau lupa kamu. Kalau lupa, awas. Aduh. Apa? Sakit. Tak kira geli. Halo. Ya Allah. Jadi inilah kamu. Ingat-ingat saya ya. Kamu tarkam boleh, tapi harus ada istirahatnya. Ya, nanti kalau kamu sudah nggak bisa, ya sudah tarkam kamu habis nanti. Aduh. Coba tangan kiri, Mas. Kok kita terhalang ini? Tidak. Ini padahal pelan loh, Mas ya. Ya Allah, ini kamu terlambat 3 tahun loh. Kok baru kesini?
Baru tahu. Baru tahu. Sebenarnya saya tahu toh. Tadi sakit ya? Nanti kamu lupa. Lupa enggak? Lupa kan? Oh, tadi saya jelas aku lupa ini. Aman. Ini? Aman. Juga sandiwara loh tadi. Sandiwara enggak? Ya. Bener ya? Aman. Itu loh. Nanti ribuan orang nanti. Halo. Ya Allah, ya Allah. Mas Ikna Watokna. Namanya Ikna siapa? Ikna Cahyadi Kurniawan. Oh, Cahyadi Kurni. Kurniawan. Iya. Sama Wannya. Saya Setiawan, ya Wannya aja. Sakit dah nih? Agak ini. Iya, aku. Aduh. Jadi inilah efek dari aktivitas tarkam yang berlebihan. Paham ya? Paham. Ya, itu. Ini ototnya tuh sudah kuning semua, Mas. Merengek-merengek semua. Sakit ini? Lu betul? Tapi ini sakit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cek tangannya. Lus. Wah. Aman. Eh? Aman. Aman. Senyum bahagia nih. Oh, coba gini kan cek tangannya. Wah. Hah? Aman, aman. Aman. Ya. Bener sakit loh tadi ya. Iya. Ini. Ini belum selesai. Apa wes? Tahu wes enggak? Tahu. Apa? Udah. Udah terus lanjut. Oh, lanjut. Sakit aja dilanjut ini. Ini belum selesai nih. Ayo sini. Ini sakit? Tapi kalau pijatnya ini bisa enggak? Tapi mau kamu? Enggak mau. Enggak mau lo, enggak mau ya. Sembuh enggak mau ya. Oke. Oke, tangan di atas set. Lurus. Nah. Ini yang enak sekali. Ini namanya gurih. Tahu gurih? Tahu. Apa? Enak. Aduh. Halo. Halo. Fi Mas. Sakit? Enggak. Hah? Sudah pernah. Cek, tanya. Kata sok gitu tadi. Halo? Aman, Pak. Udah aman. Telung 3 tahun 7 menit. Sembuhnya 7 menit. 7 menit. Luar biasa. 3 tahun ya. Tersiksa ya. Ini sakit enggak? Sakit enggak? Sakit enggak? Sudah selesai. Ya, ini. Jadi apa sebelum tarkam kamu harus lakukan apa? Stretching. Teman-temannya diberitahu ya. Supaya kamu bisa menikmati sampai usia 35. Usia berapa sekarang? 24. Wah, 24 kamu masih sekitar berapa tahun itu? 14 tahun. Masih muda. Nah, itu. Masih muda, jadi masih panjang kamu. Kamu bisa menikmati tarkam paling tidak itu usia 35. Itu kalau tidak cedera. Kalau kamu cedera seperti ini kan perform kamu kan turun. Ya. Otomatis kan enggak mau ngelirik kamu kan? Itu loh. Jadi supaya kamu ini bisa bertahan ya sampai usia 35, kamu harus jaga. Jangan gara-gara uang 1 juta, 2 juta kamu korbankan ini. Kamu 1 juta dar habis itu enggak bisa main selamanya. Ayo, siapa kan? Lebih baik kan ini, kamu atur. Jadi kamu atur, kalau kamu cedera, diistirahatkan, betulkan dulu. Kalau kamu pengen bisa main sampai usia 35. Ya, itu. 24 kamu masih jauh itu. Masih muda sekali itu. Itu. Nah ini. Das 24 kalau sudah cederanya sudah kanan kiri, apa tadi? Telapak juga, kanan juga?
SR karena dua ini sakit. Halo, halo, halo. Nah ini sudah selesai. Nih, tadi sakit ya? Ini? Mungkin ini kamu aja. Cederanya luar biasa. Lutut kanan kiri, bahu kanan kiri, ya. Bahu kanan, bahu kanan. Apa lagi? Udah. Oh sudah. Tak kira tambah lagi. Kau ya. Kita akan reposisi. Wah. Aman nih. Cek lagi. Hap. Oh iya, senyum sekarang. Senyum. Senyum Pak, mantap. Mantap. Sekarang kasih komen. Bisa komen tak? Komen tuh. Parip jos parah. Jos parah. Apa itu? Jos parah. Jos parah. Lu jos kok parah sih maksudnya gimana? Mantap Pak, mantap, mantap. Oh, mantap. Mantap aja ya. Jangan jos parah. Masa jos kok parah itu? Mantap sekali. Oh, mantap sekali. Parah kok sekali. Parip mantap. Oh iya, mantap, mantap. Itu aja. Atau ada pesan yang lain untuk teman-temannya? Untuk teman-teman atlet yang mengalami cedera, rekomendasi. Mantap-mantap. MCO istimewa. MCO istimewa. Yes.